Ada Malai bersama Ageng Wibowo. So guys, yang ngikutin saya di Facebook pasti sudah tahu dong video sebelumnya yang saya pernah nyobain Micuax. Dan kali ini saya datang yang kedua kalinya untuk nyobain menu baru dari Micuax guys. Kali ini ada menu baru yaitu ayam keju sama ayam rambutan guys. Dan untuk harga satu porsi ayam keju dan ayam rambutan itu harganya 10.000. Dapat 4 pieces guys. Jadi buruan guys, tunggu apa lagi? Yang suka Micuax langsung saja bisa di order ayam keju dan ayam rambutan guys. Dan bagi teman-teman yang masih belum tahu alamatnya, untuk alamatnya masih sama, ada di depan Balai Desa Gebang Udik, seberang Pegadaian Gebang, samping arah Taiti guys. Gak afdol dong kalau pesnya cuma ayam keju aja. Nah, di sini saya sekalian nyobain lagi Micuax yang level kepedasannya sedang guys. Note untuk para pecinta mie pedas, teman-teman bisa langsung request level kepedasannya, terserah teman-teman ya guys. Dan untuk harga Micuax juga masih sama, harganya Rp12.000. Dengan harga Rp12.000, teman-teman bisa langsung nyobain Micuax yang porsinya sebanyak ini guys. Nah, buat para pecinta mie pedas, gak perlu jauh-jauh pergi ke kota, karena di Gebang juga ada yang jualan mie yang harganya murah meriah dengan porsi yang banyak dan tentu rasanya juga lezat dan enak intinya mah. Dan ini tampilan dari Micuax dan juga tampilan dari ayam rambutan guys. Jangan lama-lama, kita langsung saja nyobain ayam rambutannya guys. Here we go. Jujur ini untuk rasa ayam rambutannya sangat lezat sekali, nggak bohong. Dan ini tampilan dari ayam keju dari Micuax guys. Dan untuk rasa ayam keju juga nggak kalah dengan ayam rambutan, karena tekstur dari ayam keju ini sangat lembut sekali. Dan untuk kejunya juga ini sangat creamy sekali pas digigit guys. Jadi kerasa banget di mulut gitu guys, mantap. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, saatnya makan Micuax lagi guys. Jujur ini untuk rasanya nggak ada yang berubah, sama seperti semula. Untuk rasanya ini benar-benar mantap, dan ini bagian saya yang paling suka dari awal juga. Ini yang namanya pangsit isi ayam guys. Ada juga yang bikin enak di mulut yaitu ayam keju, karena cocok banget dimakan barengan sama Micuax guys. Dan juga ayam rambutannya nggak kalah enaknya guys. Yuk buruan buat para pecinta mie pedas, bisa langsung datang dan order Micuax yang ada di Gebang Udik samping arah Taiti. Saya Ageng Wibowo, until soon next time, dadah.